wabarakatuh teman-teman Nimpal dan Ngaret. Salam Nimpal, salam Ngaret dari Patilor. Tepatnya hari Sabtu Pahing. Tanggal pira iki, Kang? 15 apa 16? Artinya HP entuk, Kang. 16. Tanggal 16 Januari 2021. Untuk posisi di Pasar Pahing, Botok Winong, Kabupaten Pati. Dan di depan saya ini sudah ada sapi-sapi buruan Pak Pen, teman-teman. Ini ada 5 ekor sapi buruan Pak Pen. Pegon-pegon semok baheno lur. Wah, super lur. Semok baheno iki ana ekor. Super lur. Pantatnya lur. Pantatnya. Wah, 2 depa. Pantatnya 2 depa lur. Super tenan ini pantatnya. Ini juga super. Mantap sekali teman-teman. Mantap sekali buat sapinya. Ini juga pegon lagi. Super pegonnya. Jumbo-jumbo ini. Sapi-sapi buruan Pak Pen. Nanti kita tanya-tanya buat harga sapi-sapi buruan Pak Pen ini lor. Ini ada si metal. Ini kakinya kenapa lur? Kayak robot kakinya. Yang ini loh, 2 ekor ini, 3 ekor ini loh pantatnya. Semak semak. Halo Pak Pen. Pak. Dapat berapa ini tadi? 5 ekor, Pak. Oh, Pak Pen dapat 5 ekor, Lur. Nanti kita tanya-tanya untuk harganya. Yang sapi pegon super ini berapa ini, Pak Pen? 2. Oh, 2 berarti belinya. Yang mana? Ini sama sebelahnya. Berapa, Pak Pen? Murah, Pak. 58. 55. 55. Ini sama ini, 2 ekor 55 juta, teman-teman. Wih. Mantap, Lur. 55. Yuk. Buntutnya iso. Retau diguyangi Pak Pen. Sesok iki nek wis ban mbok potong iki kudu mbok resiki tenanan iki. Sesok nek nular nang kowe nek kowe melu nyokot sapine. Udah sendek ya. Wih, pantat jalur ini 2 ekor 55 Pak Pen. 55 terus yang sebelah. Sebelah ini harga berapa Pak Pen? 26.500. Dapat harga 26.500. Terus yang metal lagi, kayak robot. 22.500. 22.500. Wih, gue dem lor. Yo, gue dia ya Pak Pen. Sing iki. 26.500. Lo kacau kok akeh karo iki. Mantep lor. 26.500. Nomor 2 26.500. Yang ini 22.500. Sing iki mang. Sing iki mang berapa Pak Pen? 26.500. 26.500. 55. Terus yang duanya 55. Mantep lor. Iya. Bu. Gere koyo papan. Ayo. Ndok ora ucul. Regane, Mas. Piro kok ono liker, Pak? Iku, Mas. Hah? Tapi kan pecane, Jus. Ning daginge, Mas. Pecane, Jus. Mantep iki. Super. Daging bloko iki, Pak Pen. Sapi kondi iki yo, Pak Pen. Oh, taung, Mas. Oh, taung. Oh, ngene kaji jono. Ternakan dhewe kaji jono. Eh, ternake dhewe. Iya, Mbak. Jono. Mantep mantep lur. Ih, metu 30-an dah yo. Wis berarti beru. Yo Mas. Amin amin. Amin. Heeh. Karo kaya agak tutup ya, Mas. Jalannya gitu. Buat ngono. Buat cari lagi. Iya.
Karoke tutup ya Mas iki. Bangun kandang yang baru. Buat bikin kandang yang baru lor ini lor. Minimal 50 ekor muatnya. Wes sesuk aku titip motong lho Pak Pin. Bisa. Oh, khusus buat saya dikasih titip motong lor. Bisa. Cilik-cilik tapi sapiku. Besar Mas. Sing besar oke. Okay. Kurang main. Kurang main nek cilik. Kesuwen. Minimal 3 pental. Ya 3 pental Mas. Rata-rata 3 pental. Karkase. Potong Mas. Bubur. Eh bubur 600 drono 3 kental. Ya kurang luweh Mas. Kurang luweh deh ya. Iso luweh iso kurang. Nambah duit gede ora iso. Iya. Pak Pin ini lho pengalaman lho. Handal. Iki temanku iki. Ini Pak Parwi. Joy. Mas Agus, Margurjo, pengawal ini lur. Yang butuh pengurus yang bawa-bawa sapi ini yang ngurusin sapi kalau di pasar. Kalau teman-teman main ke Pasar Pahing bisa pasrah sama Mas Agus. Oke, siap. Aku ini ngopeni karo Adit, bongkar wong sapi wong Wonogiri. Kongulaan ah, lagi tekan Kudus. Ambruk siji. Eh yo kok Waginan. Waginan ambruk siji tekan Kudus. Oh aku tadi tak puarani tak jak marak Demak marak Kudus rono. Super-super lor sapinya. Pakane opo gini iki, Lek? Iki ketek sentrat, Mas. Sentrat tok yo. Ibu kaji lolong ini. Ora cukup wong deng. Wong sampe ndine ra mangane wong sentrat. Ora, Mas. Polar, gajeh kok nek polar. Indo, Mas. Sentrat iki makanane, Mas. Ora atos iki. Atos, ora. Ora gajeh. Karena cemote pipis yang ini kok daging blok kok ya mbak pliak. Oke, sesok kok tak kirimi fotonya ya sehingga sampai tak nges ya gede sama semenin lho, semeninan lho tapi saya siji cili yang gandul gerak dengan gosan dulu yang cili lah kurang, pas kurang lho ya ngono, pas kurang nah, pas kurang ngebel deh ya. Yang cilik paling tergurung puluhan lah. Ya pas kurang. Siap. Si gede sih berarti si mangkat. Oke. Mentul-mentul. Biasanya Pak Pin gak mau dititipin lor, karena buat saya ini spesial. Mau. Siap. Spesial buat saya. Untuk bayar ya. Mas Budi ya. Untuk bayaran lor. Gimana baris neng aku? Berarti Pak Pin didengak no. Didoakan teman-teman subscriber berarti semua ini 5 ekor. Ini ngati nih. Duh, bloro boleh tekan kene. Lah iya, karo sapi Mas bloro iki. Eh bloro. Eh nek ono sapi nang bloro tawa tak tawano kowe yo Mas. Bloro Mas. Nomere ya, nek ono bloro ape dodol sapi? Nomere 081 319 507 0014. Oh itu tadi mas nomornya Mas Sinten? Mas apa iki Pak Pin? Mas Faiz. Mas Faiz lur. Dari Blora belanja ke sini terus. Pari. Ke Pati terus Mas Faiz belanjanya. Dipotong sendiri ya Mas Faiz. Masalahnya sapinya baik. Bagus-bagus ya Pak ya. Wah saingan baru Pak Pin. Lho wong Blora tekan kene Pak Pin. Paling berteman aja Mas iki. Heeh, berteman. Yang penting sama-sama kerja ya Pak Pin. Itu tadi nomornya Mas Faiz juga lur, itu dia itu jagal di Blora. Bagi teman-teman yang daerah Blora dan sekitarnya bisa ditawarkan ke Mas Faiz. Tapi beliau itu suka sering belanja dari sini karena kualitas dagingnya di sini super super. Jadi jauh-jauh dari Blora ya emang buat belanja di sini. Oke lor, sekian dulu buat review bersama sapi-sapi buruan Pak Pin kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.